Mau upgrade ini dulu, mau diganti nih. Kita lihat bengkel recommended untuk sepeda yang ada di Masoi. Oke, yang saya tunjukin ya. Kalau Anda ingin memperbaiki sepeda atau mau rencana mau upgrade sepedanya atau mau menaikkan apa namanya ya, bahasa kerennya itu tingkatannya lah, boleh ke bengkel ini. Oke, ikuti kami. Ini tadi udah bikin video di rumah tadi awalnya. Ini dia. Ya, tempatnya di sini. Ini namanya tulisannya penjahit, tapi isinya bengkel. Orang bilang isinya apa? Tulisannya penjahit, tapi isinya bengkel. Nah, kita mau ganti ininya ini. Kalau Anda nonton video-video saya itu kan sudah kelihatan. Jadi teman-teman yang di Kota Masuhi memang sudah tahu lah kalau tempat ini. Kalau yang belum tahu, supaya tahu. Gitu. Nah, ini bukan cuma memperbaiki Pak, merusak juga ini Bapak ini hobinya Pak ini. Tadi dipotong-potong ini tadi. Nggak tahu kenapa dipotong-potong ini. Jadi bukan hobinya itu bukan memperbaiki saja, tapi merusak juga. Kami silang. Kita bikin BMX, kita bikin balap begini. Oh, ini BMX ini? Ya, itu fiksi, selainnya fiksi. Ah, fiksi. Pernah kita bikin BMX, pedana kita potong. Jadi kita besar. Yang itu kayak beta ada nonton di YouTube yang, YouTube lagi, Instagram. Perempuan satu itu namanya Fitri itu, dia kan pakai sepeda lipat itu kan? Tapi ini semua depannya ini, baru ganti ban semua yang kecil tuh, tapi sepeda lipat jadi kecil sampai gitu. Unik juga. Nah, oke. Dari kalau kemarin biasa kita upgrade si putih ini, kita upgrade si hitam. Hitam lagi. Wajahnya dia mangiri toh. Habis itu baru. Mau itu kan panjang-panjang beta pada ini nih. Kenapa? Dia lihat-lihat sepatu. Kata tuh. Saya bilang, "Woi, beta saya belum berani, Nona." Tak takut jangan sampai terjatuh. Oke. Kalau sudah berani baru. Oke, kita lihat di sini nih. Ini gudangnya. Baru saya bilang, kita sudah tabrak. Nah, mas di bagian sini nih. Ada yang dititip-titip di sini. Biasa juga sepeda seperti ini. Ini sepeda apa? MTB kah? MTB ini juga bisa dirubah bannya jadi begini juga bisa di sini. Jadi sini serba bisa, tergantung permintaan dari kalian. Nah, di sini juga ada alat-alat. Bukan alat yang ini ya, bukan. Nah, di sini. Nah, di sini juga ini ada alat-alat. Nah, bisa di pesan atau bisa juga pesan boleh. Pesan juga boleh. Ini dalam tuh. Grup set dan segala macamnya ada di sini. Berbagai macam merek, jangan kita sebut nanti promo lagi. Nanti dia sendiri nih di sini ada di samping ada bing, kalau yang ini tidak dijual ya, ini di bawah ini. Nah, ini apa namanya nih, ada yang punya, kadang yang punya suruh chat seperti sana, habis itu yang punya hilang. Mudah-mudahan kalau yang punya ada nonton video ini, cepat datang ambil. Sudah su bagus persen. Su hilang depo orang nanti. Tahu tiba-tiba orangnya hilang tuh. Nah, kayak gini, sudah dicet bagus sesuai dengan permintaan. Nah, terus orangnya menghilang belum datang. Bukan menghilang, mungkin dia belum ada kesempatan, jangan salah. Nah, tapi kalau kulkas ini bukan ini ya. Ini kulkas. Tidak ada sepeda taruh di dalam. Nah, oke. Okay. Sekarang mulai dipasang. Ini kita pakai yang merek ini, pokoknya saya kalau yang gini-gini kurang paham lah. Kalau masalah merek saya kurang paham. Itu merek itu milik dokternya, terserah dokternya mau yang bagaimana. Nah, kita taunya datang pasang. Nah, harganya nanti cek sendiri ini. Bisa cek sendiri harganya, oke. Kalau mau enak, nyaman, ya memang begitu. Kualitasnya juga harus sesuai. Aduh, ada suara-suara orang sana ya, orang las. Oke, nanti kita
tunjukin jadinya, soalnya ribut sekali sebelah. Latihannya juga itu bisa tahu kata meningkat ke sini. Oke. Oke, kita lihat. Ini sudah selesai. Jadi jangan terpancing ini. Tadi warna hitam barang di pembatang itu jadi. Nah, tadi yang ini supaya percaya ini. Jangan sampai tidak percaya. Ini. Sekarang pindah ke sini. Oke. Oke. Oh, matahari paling kencang nih. Sekejap lagi. Jadi tidak sembarang padahal ya dihitungnya. Kalau begitu saya ingin tahu. Yang begitu saya yang lain pokoknya. Kata foto itu gulung sah padahal. Hitung jumlah itunya juga tuh. Jadi kalau ada kesalahan hitung jumlahnya, kalau saya tidak pakai jumlah. Ternyata ini di dokternya itu harus hitung dulu ternyata. Supaya harus sama persis ini. Jadi dibongkar lagi. Lihat, dihitung tuh. Hitung dulu. Nah, kita cuma tahu menikmati saja, tapi ternyata tidak segampang yang Anda pikirkan. Oke, tadi terakhir yang ini ya, pasang. Karena sudah datang ini. Ada sekalian di setel toh? Iya, cuma ada setelan untuk dia punya ukuran roda. Siap. Jadi pakai sepeda lain, tiga setel, coba setelan. Ini kata senior. Senior, ini kata senior nih. Sepanjang Bromo.com itu dia berapa jam? Dia sambil ngevlog. Dia tuh ya itu yang betaku di situ kah, ngevlognya itu kah sambil itu kah? Ya nung keliling Bali yang waktu itu pergi sampai di Nusa Tenggara itu. Ternyata orang memang boleh dia penapas nih. Boleh pegang kamera sebelah, biar naik gunung. Biar naik. Hah? Tanya-tanya itu ada dia punya kamera itu yang ada mau itu. Kamera oh yang bisa kasih hilang dia petangka itu. Tapi saya yang pernah tangan. Tangan dia pegang. Baru dapat tahu kalau pegang. Dia pakai GoPro sah. Kalau dia pegang tangannya begini, ada pendek. GoPro kalau yang Alina kini mau beli ini yang bisa putar. Iya itu GoPro lihat tuh GoPro yang 360. 360 tuh. Yang kameranya dua yang dia badir begini. Dia bisa putar 30 derajat. Langsung baca 5 memang jam inter speed kecepatan rata-rata. Ini waktu lamanya goes. Ini destinasi. Ini odometer. Ini maksimal speed. Ganggu sekali. Katanya kalau oh si kita simpan kah? Ini temperatur, ini maksimal speed. Di bawah saya tulis ini kalau mau mulai. Kalau mulai bisa. Di bawah. Ini saja. Ini kan langsung jalan, nggak pasang DP itu deh.
Hidup itu haruslah berjalan, bukan sendiri tanpa teman-teman. Hidup itu haruslah bergerak, bukan berdiam, nanti kau terinjak. Beranjaklah, bergeraklah, dari kesepian. Hidup itu haruslah seimbang, dan harus pintar menimbang rasa. Hidup itu haruslah bersama, bukan sendiri menikmati surga. Bergeraklah.